Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, jumpa kembali dengan Dear Channel. Sekarang ini kita lagi ada di JPO Pinisi yang berada di Kareteng sini ya, dekat Bundaran HI ini teman-teman. Oke, JPO Pinisi ini merupakan JPO ya teman-teman, karena estetikanya ini keren banget bangunannya teman-teman, gitu loh, estetik banget ya. Juga sangat spotnya sangat banyak buat foto-foto, buat di Instagram ya, gitu loh. Yuk kita coba explore, kita lihat yuk JPO ini dari dekat. Nah ini saya melangkahkan kaki naik ke atas tangga ya guys, gitu. Buat kalian yang baru bergabung, silakan support channel ini dengan cara subscribe, di like dan komen ya teman-teman. Nah ini kita sudah berada di bagian atas JPO nya warnanya sangat matching ya, sangat cerah teman-teman. Saat ini memang lagi sepi ya teman-teman, karena saya ngontennya ini pas H-1 sebelum lebaran ya, jadi suasananya sudah suasana lebaran. Biasanya mah kalau hari Minggu guys, di sini penuh banget, ramai guys, gitu loh, terutama orang yang olahraga. Nah ini untuk aksesnya ada disediakan lift ya teman-teman buat pesepeda, gitu. Jadi fasilitasnya oke banget teman-teman. Nah ini kalau ngeliat ya dari di atasnya itu finisinya ya seperti itu ya, jadi seperti finisi kapal finisi gitu guys, gitu. Jadi ini JPO ini menghubungkan ya, menyeberangkan jalan ke seberang, tapi di atas JPO nya ini juga terhubung dengan akses busway teman-teman. Oke, kita naik lagi ke atas teman-teman di sini. Nah ini banyak spot tempat untuk foto-foto teman-teman, pokoknya tempatnya keren banget teman-teman, gitu loh. Nah ini ada nama-nama ya, nggak tahu nama-nama apa, saya juga belum tahu teman-teman. Tapi mungkin ini nama-nama yang memang ada hubungannya dengan JPO ini kali teman-teman ya, gitu loh. JPO ini sendiri diresmikan oleh Pak Gubernur Anies Baswedan dan teman-teman. Kita naik lagi yuk ke atas yuk. Ini yang di finisinya ini ya, atapnya ini seperti kapal di finis, kapal finisi ya. Nah, di sini tempat yang sangat bagus untuk spot foto-foto teman-teman, gitu loh. Banyak para sepeda maupun pejalan kaki ya memanfaatkan momen ketika menyeberangi JPO ini, ataupun memang sengaja datang ke JPO ini untuk khusus foto-foto dan selfie teman-teman. Seperti saya sengaja datang sini untuk konten teman-teman. Ya ikut-ikutan vlogger yang lain gitu loh, konten di sini ya, jadi saya juga ikut-ikut konten ya biar seru-seru gitu teman-teman. Nah ini Pak Anies ya yang meresmikan dulu JPO ini. Nah kalau dilihat sini view-nya ya di tengah-tengah ya, keren banget teman-teman, di tengah-tengah gedung gitu loh. Nah ini dari dua sudut pandangan kita bisa lihat jalan Tamrin ya teman-teman, gitu. Pokoknya pasti keren banget di sini ya jalannya tuh. Lihat JPO-nya juga, aksesnya juga bagus ya teman-teman, gitu. Oke teman-teman, buat kalian yang belum pernah datang ke sini, boleh sekali-kali menyempatkan datang ke JPO Pinisi ini teman-teman ya, sekedar refreshing mungkin, atau pengen tahu memang seperti apa sih JPO Pinisi ini teman-teman, gitu loh ya. Kalau memang sih kalau dilihat fungsinya sebagai jalur penyeberangan orang atau pejalan kaki, tetapi estetiknya memang sungguh keren banget ya. Oke teman-teman, jadi itu saja mungkin yang bisa saya ulas, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.